Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala an-nabiyyu Muhammad al-islamu nadhirun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya mangga dakwah nyebarkeun agama, agama samawi, agama tauhid. Dimulai Nabiullah Adam sampai ke Kanjeng Rasul sadayana nyandak risalah dakwah. Nyandak agama, agama hiji, agama Islam. Dakwah Kanjeng Rasul, Rasulna teu aya, diteruskeun ku sahabat. Sahabat urang mah teu manggihan, diteruskeun ku tabi'in. Tapi ingin tetap teruskan kuasa tadi in. Teruskan kena urang kuburu-buru urang, kuburu-buru urang, kuburu-buru urang. Nah, hari ngaran agama, ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul. Ngaran agama eta undang-undang Allah, pelaturan-pelaturan Allah anu dicandak ku Kanjeng Nabi, tujuanna supaya umat selamat dunia. Geus sakali deui lamun hayang selamat mah agama patokanna. Saha kana nyebut agama, guru-guru urang. Sekecil apapun kelakuan urang temenang kaluar di agama. Lamun ke kamari-kamari usul penyakit disebut korone. Pemerintah bertindak bagus, urang kita bersih, mencuci tangan, bagus. Ari agama mati baheulah pemerintah. Cek Kanjeng Rasul anjeun lamun hudang KS, hudang sare disunatkan ngumbah leungeun bahkan makruh lamun langsung barengan. Ketika urang hudang sare, hudang hees, langsung barengan makruh hukumna. Sunahna kudu ngumbah leungeun. Urang Sri Mulia hudang hees, beunteung lapar kacarupe kana bolu. Wa samua samua boro-boro ku bismillah ku kumah leungeun ge hanteu eta makruh henteu aya jatoh kana haram mah nah makruh makruh eta dibenci ku Gusti Allah hewaleun Allah lalaki lalaki nah sababna urang kudu dikut disudahkeun kudu ngumbah leungeun. Sebab cek Rasul anjen teu nyaho keur waktu hees, ieu leungeun deuleumpangan ka mana. Bolong-bolong ka kodok. Anu balak ka jeung. Bahkan kacolok sagala. Loba daro kana liang tai. Kana tatanggana sagala. Komo anu baru rumah. Komo anu baru rumah, arah deuleumpang. Ngadu kumah. Tuh, maka disulahkan ku agama, urang teh ngumbah leungeun. Agama mah geus dibaheula. Contoh jelema pagawean tukang minuman bir, harang diinuman padahal diharapkeun ku agama. Dibaheula Quran ngalarang. Ketika cetek pukulan diharamkeun, dibedakeun ku kiai kanenge. Ketika diperiksa ku dokter, anda hati-hati, jantung anda terendam. Sekali lagi anda minum bir, pasti anda akan tembus dan wafat. Dicarek bakupan yang itu, ayo pukulan mati bahagia dengan lu.
Tuh. Tak kalau tak pula. Sehingga ada kan ibu-ibu. Ulah sok loba pangemok. Nyaon. Dicarek ku agama, teh ada ieu geteh kerajaan penyakit. Harta badana beak awakna rengse. Kakara sadar. Quran mah tiba heula, agama mah tiba heula. Kunaon? Cenah hirup hayang salamat, hirup hayang berkah. Kok teu ngadenge kana omongan kan? Iyalah kata lebosna urang. Maka pantas lama ulama ngomongkan bapak-bapak ibu-ibu ayahna seminggu sekali ngaraji bisi 14 hirup. Sebab dimulai ulang ujung rambut sampai kanan ujung kaki kabeh diatur ku agama tidak sembarangan. Kartos woi ganti dong kalau bilang entah entah lah hati nge ya lu tadi ya. Kunaon loba musibah kula sing disalahkeun? Geura introspeksi diri. Nek naon sing disalahkeun ka batur? Introspeksi awak sorangan. Nu paling hese ge ngoreksi kagorengan sorangan. Gajah di hareupeun matang teu kadeuleuk, ari sireup di ujung lautan katempo. Kagorengan batur di upamuka, kagorengan diri sorangan maeuweuh teu omong-omong. Coba sakali-kali ieu kunjuk, ieu curuk. Balikin kalau sorangan, ulah ada beli batu baik dia. Coba balik dia, wah, coba dia ngaca, wah, dan sekolah ulah dong kayak wah. No paling hezek ngoreksi kagorengan sorangan, asal bener baik itu. Iya no paling susah. Para hadirin wal hadirat, mata dikita kebersih, dikita kebersih rohir. Ayat bersih tohir, ayat bersih batin. Nah, al-zahir yang dulu ala al-batin. Ciri bersih tohir, nyirikan hati tak bersih. Tentang lagi ya, supaya ke hati. Jelama'a cirikan moga imah, dalekan imahna. Lakun imahna rapi, lain bagus. Tidak identik saja bagus rapi. Ayat bagus, acak-acakan. Ayat membiasa baik bahaji, tapi kenahan. Tapi awal runtah, resik, penghijauan bagus, mulai dari cantik di bumi bakuru, meninggalah. Ciri dan tamu eta imah rapi, ciri tubuh nggak imah, hati rapi, rumah tangga rapi. Sakit tuh jadi kejar mama belakang. Lain betul-betul dengan ke? Atau berkuliah? Ya boleh ngomong kita-kita. Nyirikan masyarakat kampung arahkan jadi telak masyarakat dilengkan di masjidnya lamun masjidnya rapi nyirikan masyarakat hatena rapi tapi lamun masjidnya acak-acakan pada hadirin ciri hati masyarakat tanpa tulang sak acak-acak itu ya tante cicing ibu kamu betul-betul kesnya cicing memang benar. Yang bentar dari lagi sih pedas nyiri ke nama segitu iya patwa ulama atas dan gitu lagi mantan di kita pembersih wali no ada di kita kebersihan tohir runtah untuk dibersihan karena runtah tohir urut hajatan dia cakang salimi dia cakang pais dia cakang kue dia cakang anu dia cakang anu orang itu dibersihan tidak ada. Atau kau meruntah hati. Terus. Dua menit. Tepuk lu bawa-bawa hati dan lima. Ye. Mantap kurang teha. Jelas. Kuali menghirup ayat salamat. Patokan maya. Di antara perintah agama ialah khitan. Saya ngomong kali nak perintah. Khitan etak perintah agama. Jentuh ini ya nyeri, nyeri. Urang di diri ku agama. Sana aja nyeri, ayo perintah agama malah sana aja. Kaan
anak urang para hadirin wal hadirat, anak urin balik ayo ngerikan usaha cek diri ku si anu. Mungkin ku bapak di gemuk jangan udah pada hati jena. Ciri kasih sayang ke anak. Tapi ku nao sampai di gerin mocol jendina urang itu lantaran perintah agak. Ciri urang iman dengan agama, ya kan ya contohnya. Anak dikele ngocor detina lantaran perintah agama urang rido. Nah inilah orang dengan campuran. Maka karena ada apa? Jalan kulit nasolih wajah kulit mabasi. Narik-narik karena kemaslahatan nolak karena kerusakan. Jadi tambahan anak. Maka ada mau jelemah dan orang ada makin sa'udah bakal selamat hidup di dunia jenia. Ngeri rasokan doa kasus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah. Ia doa disebutannya doa sakujata. Ia kalau ngomong berdoa sakujata, baik kiai ngerti-ngerti, kiai ikut. Ya gitu ya. Sama soalnya, karena makna robana atina fitur jahasana, munjal makna barodo. Coba ya orang ini, bapak-bapak ibu-ibu, nyawa karena hati, robana atina fitur jahasana. Nah, ada aturan yang kamu ada iya umat pesan baik lah. Rabbana adina fid dunya hasanah kurang sekarang itu matak santri, mana santri nyanyi di sel santri ya namun di lidangan doa kurang mundur tarik, gak bisa apa saja Rabbana adina pulak balik 100 kali dia disebut tadi doa satu jangka beak kabeh kuih nangis sehingga kiai mamana dalam rumah doa tersenuk untuk makan obat nanti betul apa tidak? Bahkan kanjeng rasul tiap pada sholat kilo betul ngadoan robbana atina fid dunya hasanah ayat yang ngomongkan Allahumma atina fid dunya hasanah toh sholat tiap kali kanjeng rasul untuk ngadoan ke sekolahnya ke sekolah doa bisa dilalui kata baiklah maka kita bawa robbana atina ayat lah jelajinya robbana atina fiddunya hasanah orang di Mekah masuk aja sih nanti gimana ini orang Turki robbana atina lah atina atina tapi udah ngerah robbana atina fiddunya kia mana mana terjemah ayo mana ngurut mata terah Rabbana atina fid dunya hasanah cekulang telah kia Gusti moga-moga Gusti mereka abdi di dunia perkara aku bagus jangka pengen kumpul goreng kia benar sama jika ayah lu bagus benar sananya mengerti hidup bapak majikan layar berputih bagus karena memperbaiki keturunan juga kalau anak bilang anak aduh guru kok ada rasa anda hidup mah hukumannya hidup bapak majikan geng anak anak bodoh perbanah hati nanti dunia sana layar itu bagus kan kiai mobil kiai itu bagus bapak majikan layar itu bagus siap bener dong Pak Majikan ayang anu pak imah ke ayang pak baju ke ayang pak tapi ke ayang pak bener demo Pak Majikan ke ayang lu bagus sarang ke ayang lu bagus imah ayang lu bagus emas ke ayang lu bagus buksin abun ayang lu asin jangan Singapura mampu lah iiii bapak ini nama kabe sih kumpulnya Singapura kabe sih emas Singapura masih murah ya masih mas asli, arang pun mas asli Jono iya kak ini kak harus gila ya
beda bahasa Jawa ulang selang dengan bahasa Jawa telepon ayat sedetik perbedaan selang ayat itu jalan sebenarnya bahasa Jawa kembali cuma bisa mah itu bisa itu bisa baik bahasa Jawa kembali ya lah meriki meriku atau merokok kali itu. Yang jujur ini maka tadi Sunda aja jawab oke. Maka memang ada di kiai di sopan, asetnya saya. Iya. Kebetulan pula. Detik-detik ya pun, seperti kebongnya. Jelma detik maka pakai jalan terpak paling tak. Dan lebih jadi. Otak tercanggih di dunia. Nomor dua di dunia, beja ini. Bahkan aja ngomong ke nomor satu ke jadi ini jelma harus letik cakar ayy tak sebab nah otak dan hati deket harus gede jadi kalau saya sepuluh lantai tahu pula tak keju disi mata isi koma di dunia walaupun bulan atau bulan dia ayah pesantren atau gimana gitu kiai dengan kawan ya atau nak hiji dulur ningali tohiriah kurang dia bisa dulu gampang kanu jah jadi penanak berapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dari Oda. Anak angka ya? Gue yang menjelaskan anak. Satu anak angka ke si Odi. Enggak pernah Ode. Jadi kiai, gampang kan kau biaya ringan. Gratis. Dua. Dengan ke kabarkah ayah pesantren saya ketika kiai ngaji rong cek kiai bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim malaikat tarurut lamun kiai sampai sabeting ngaji tilu kali maka eta kampung diturunan malaikat tilu kali bahindah ribuan malaikat tarurut beres cek kiai wallahu a'lam bissawab anta kiai mah kudu suwek semua poek. Mau alam swing, pengen bunga. Coba bersama dia alam swing. Pantesan bung cina. Ketika ngaji kiai, ya Allah, malaikat terus cek kiai. Wallahu alam biswat, malaikat kembali dari ke bawah iman. Cek Gusti Allah, Allah naros, lain Allah terangkan ke malaikat. Cek Gusti Allah, di mana malaikat? Tos di sopan. Sri Mulya. Ayo kita beri menang. Sri Mulya. Sri Mulya. Di mana cek malaikat? Di sopan Sri Mulya. Pertimbang. Tos nama? Tos ngilu ngaji. Di mana? Di pasaran Kejubri. Ada satu yang mengaji, campur. Semua orang yang ada yang semua orang yang bulat dengan semua orang. Semua orang yang lompat, saya ini dua. Saya paling mati yang bulat. Akur. Campur, campur. Masya Allah. Lajar yang tak ayam naun. Eta jenah santri jeung masyarakat nah Gusti cek malaikat kami mah hidung ngatuhakeun Gusti hampurakeun jalma anu ngaji jeung kiai kumaha cek malaikat ya mah Gusti Allah ya malaikat isyhadu faqdhu lahu saksikeun mulia malaikat cek Allah dihampura poin dosana kumaha. Ya
kumaha untungna matak pangguan. Kudu nak jalan mangai. Awale maca selawat digandang, mundes maca selawat. Sedekah digandang, mundes sedekah. Maca Quran digandang, mundes maca Quran. Dikir dakilah, dilengkok, dakilah, mundes dikir, terdikir mau digandang. Terbaca selawat mau digandang. Tersedekah mau digandang, tapi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, undang. Jangan berhenti berapa aja dia. Hei, berhenti. Oh, berhenti berhenti kita dulu. Hei, cek yang mayang berhenti. Kita yang mayang berhenti. Kita satu kali. Berhenti. Berhenti kita orang jahat. Aku dipuji mata lagi. Bisa ya, mati dia. Oh, dia mau. Nah, sampai ya. Ada Pak Guru, ada kena kaji Pak Haji. Di rokok apa tangan roh? Rokok. Ayo kunaon? Kiri ini ada apa telepon di nangguan? Karena kena belum bang ke pengajian. Pak di mana? Buku bapak dan ngaji dari pengajian di masjid misalnya. Wah ya, apa mau lama ngaji orang kau kayak gitu nih? Neng boleh kalah setengah air ke si aja tantang di pantawaya wayah nak mabawa bongas nih sarmin ayah ayah sarman ya ngantar yang ambil aku lah yang mau ngaji kenapa ngaji kurang anak-anak ini lah kok anak aja lu mau ngasal lagi aja tantang aku lah yang ngaji iya udah ngantar mobil pemain manin takwala lihat ta'ala mati wubirlah hukum belanja sahaja mak datang ke haji pangajian malah hadirin malah hadirin sahaja mak aku dan tujuan ngaji kalian kasih dua sampean anak dan ngaji jadina dan kalau anak tadi bakal lebih penting dihampura sampai ngarekah dan dua saham untung tante untung tante untung. Nah, awas lagi yang terkaji, jadi ahli sebenarnya saja tolong. Lagi itu. Dan jadi yang kerja kamu datang sama tidaknya hanya kerjanya balik dari mana? Angga mereka kita luar luar. Dua lagi. Jadi kerja yang kerja lagi, tapi aku datang sama. Nah, cakup. Ayat ibadah tu saja. Oh, model ngaji sehingga jarak aneh di pengajian sahih. Oh, ibadah berdoa ngaji pas sampai mau di pengajian lain. Terus. Ayo. Katanya ngajinya. Bisa berapa minggu ya kami tuh ngaji? Urusan dunia. Ayo ke sekolah mana tak kau? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gusti, moga-moga mereka abdi Gusti di dunia perkara anu bagus. Naon? Perkara anu bagus. Apakah loba duit? Dengan jamin loba duit bakal senang. Si anu senang mah sekali panen 200 ton. Waduh. Usum panen, usum hujan, tetap poe pare setruk pikiran pare. Meni urang tegak benar naon, tapi kitu naon. Bener-bener. Si anu cenah nu senang mah deuleu, haji anu kopina ge 30, tugas da kopina beuri sama apa mah pancen balik ini deui. Ka mana mobil lain di sina kuning, di sina berakan, di sina tilang polisi. Cenah jami. Salakina kejena gajina tu sabulan 50 juta. Iman agak tilu tingkat, ya Allah. Nubongga gaji 50 juta, kau sibuk hese memanggil di anak pemajikan. Datang ke ima jam 11 penting. Anak pemajikan ke Sarayas. Ada tugas yang lebih penting. Para hadirin, berangkat di ima. Jam 4 hanya subuh. Anak dan pemajikan ke Sarayas kene. Ilah kapan ini, nah.
Woi, kok panggil baik? Leduh, itu dia ofsir, dia ofsir. Panggil kita panggil dari. Benar tuh aja. Tanya bos tadi. Cepat gimana gede? Tidur tingkat. Ayo sekarang pagi. Ayo lama pagi gimana? Kan dua kamar kan tidur kamar mandi tidak. Anak blok blok apa? Di dadar kan blok blok pindah ke baris. Pan mantep. Anak 20 menang. Eh dan 10 ayah kan 10. Anda terus ini anak mah para dan sejajar di usia Allah kenal pemikiran para miskin dia sekolah pemikiran anak dia usia Allah terpuruk pemikiran miskin anak seluruh apa hari itu usia Allah kau yang sejajar di miskin baterai bayar dia nggak ibadah kau itu sekarang usia Allah ada kondisi anak siap. Aing ngaku sakit tu, kian di sana pas pekati. Aing yang sumbut ke Allah, aing yang di dalam juga yang sumbut dia. Aing yang lihat aing ke Allah, aing yang di keluar pun juga lihat dia. Pikir kurang, ayo kurang apa lagi dengan berangkat doa. Kalau yang pasang, jawab. Saat macam itu tidak apa lagi, jawab. Allah, sana buah apa lagi? Allah sama lebok buah pare ya budak sedih mulia kamu apa-apa pikir katanya kurang pasang dan tauhid nah kurang dari kita kasar eta ibadah mamang tuh kasar dan ojek eta ojek mamang diganja eta anak pemain juga mamang rama cep salah tadi ganja diganja. Gusti, yang kurang hati dan mojek. Ya Allah, yang marahkan anak pemilik nanti kasar di kita, Gusti. Duit mau datang di luar kita sedang dua karo. Tapi abis kasar pati banyak dan mojek. Nyerah motor nake, diganda. Oleh sena, diganda. Maka teman-teman muatan, tak berangkat, dia udah tengok pertanyaan apa. Ulas yang ketiga. Asal nyata jeng ibadah. Heh, jauh lupa yang akan jalan sebenarnya. Lupa. Tidak. Masya Allah. Maka kurang langsung malah bikin tanah jalan. Selama kisuk susah rumah. Tidak harus memanjikan hasil keringat selagi sareme 10 malaikat berdoa. Kadang mata ibu langsung mencet dan kata pemakai selagi ia memenang sampai 50.000 nang di bapak dia main kena nang 50.000 aku main kena udah pernah beli 10 kilo apakah sudah 2 tahun aku gak boleh dengan anak kuya datas-datas repa. Menang syukur, menang nikmat di Gusti Allah. Syukuran. Nuhun Gusti, salati abdi masyaallah Allah ya Rabbi. Ya Allah, menang ojekna, nangkur 30.000 alhamdulillah. Tapi nenek cager, meuli biasa liter, anak karak tilu. Ya Allah, kepake meuli tempe, meuli tahu, meuli minuman anak, sayurna sayur beuneuh. Konten ruang di deureutan di deureut saya nang bawang rong di deureutan. Deureut mulia. Pengadaran enggak bener deureut saya. Tapi bener sekarang. Itu benar benar. Atau sulan ngukur lah yang udah dijangkau sama kakek. Assalamualaikum. Jawab bu. Waalaikumsalam. Tadi jelaskan kuali uluk salamnya ke hanya di sementes ya ibu nen. Jelaskan kuali terbisa uluk salam uluk salam aja. Coba pula yang ada ini ya kurang seribu ya. Kamu uluk salam.
salah saya. Kalian. Kurang marah. Udah waktu waktu di sana ya. Itu salah dan itu sunnah kalau orang tua iya. Ayo, ayo kita panggil di tempat tuan. Siapa sahaja ini? Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Hah, ini mah benar. Jajan banget. Waalaikumsalam. Paket. Dulu paket seserian. Beli botak salah kita lihat. Kuduna assalamu ala. Jawab wa alaikum. Assalamualaikum. Ya mamalikum. Kuduna assalamu ala. Wa alaikum. Tuh, kuduna. 30 menit. Terus nungganan macam apa lagi tu? Menang nikmat di Gusti Allah syukurah. Di mana ku Allah nikmat dan nikmat? Aku urat tak sakit ya, nampak nikmat cukup. Ketika syukur, la insya Allah la azidan aku. Walain kafartum inna adzabinas. Wallahu a'lam bishawab. Pasti lakukan aja syukur. Kain ditambah baik urang banget ditambah kumajang aja omong baik syukur menang musibah di Gusti Allah sabar urang malai ayo panen lebah panen bagus be beri merokok bangsa pada hari manjur ya ya ingat kau kau ya bangsa sibukan bangsa sampai dalam 20 ton anak-anak langsung dijual kuaing 1 ton berapa juta? 4 juta kali 10 40 juta imah dirombak beli motor anyar masya Allah angan-angan dulu ya matang dulu ya maka iya pak mau boga duit angan-angan 1 miliar ke sekarang siapa pulang dari itu 1 miliar setengah mau aing boga duit 1 miliar aing menang kusuran 1 miliar mau kembang turun minggu harap turun beri emas aing 200 gram ima kuaing dirombak mobil aing anya ke sekalinya itu mana mau nanti lu kuaing gering satu aku apa lo mobil ketemu apa sekarang ini buatan merombak menang musibah, sabar unang-unang, lepah parek mah waduh, panen nuhun gusti, gusti karunyawan gusti adil, kami, ya Allah nuhun gusti, gusti masifat rahman rahim di dunia, ulas kehambatan di dunia, ulas kamu pakir, kamu miskin, kamu dengar dibikir kami rahmat gusti dan lepah panen unang lepah kuwarna kukubali apa dia bang sekarang jangan anjing keslek wang ngomong guru ingat kata jempada jempada ketika di bere namgarana musibah panen pare kuara kurang kadang-kadang banyak kurang ketika di bere musibah pemarahan di kapanakan kaimanan dusun nah dari cinta ya rencana isin arasa pas. Eta sifat manusia karena itu. Ayat kesembilan solatnya. Ngomong. Amantu billahi wal yaumil akhir. Qodhi khairu wa bi qadarin. Menterakhirnya. Bi qadarin wa syarri minal. Wahi ta'ala. Iman. Kata Bapak Sen. Kalau jengkodar datang. Kalau jengkodar bagus. Jengkoreng datang di Gusti. Lepas bagus mah peringat rokok kita pare nanti ada pun pare di ada pun sawah peringat rokok sesepengan tapi lepas pare goreng tak parah hei
terus hari esek ayo ngomong kembali termasuk Haji Jamaluddin ke esek bu ganti ganti terus menang ketika menang menang nikmat di awal sebulan ketika menang musibah sama ketika batur boga salah minta pengampunan ke orang ampunakeun meunaheun beres urusan sok jajal di depan minta ampunan ke orang ampunan ulah ka pada tamah hilang ulah kula poho ampunan dosa ulah asal kula anu hapura aya kula pangus aja kula teh urang teh deuyeun meh masyaallah aman jeung nyape urang teh deuyeun kula sakali-kali deui dia awas pangus sakali-kali deui ima padai ampurannya teh menekan 78 ruang 7 turunan ka gureut anu sikut oi mempersempit ruang mempersempit ruang tadi be masalah deui urang jeung katang ndak jeung saha ngabatur mangga lamun jeung tatangga aya masalah gede musawarah teh leutikeun ka masalah aya masalah leutik beakeun kitu jeung tatangga mah buruk-buruk papan jati jerewong tua kumpanan ku goreng bagus ke tatangga ur meunang aep tutupan aep tatangga kula sok dibuka-buka dosa gede kumpanan aep batu naudzubillah min dzalik saha jeung lahir ku aya salah betul apa tidak. Ima kadang-kadang tetangga menang musibah. Rodiah. Ayo si anak. Ada dia, sekarang ini berita si Mas Ito. Kenapa ini? Pas bener. Gak tinggal naruh itu. Nah gitu. Lamun jelemah tukang tumpang ayat batu. Maka ketika gak di akhirat ayatnya, pakar itu bagus. Lamun jelema tukang buka aya batur jaga di akhirat kamari dibuka ke kolong aya. Nah aya 17 hasan Nawawi anu beunang dibongkar dieu. Eta mah lain masalah. Terus. Hayu terus. Di dunya. 50 menit. 30. Berarti 10 menit deui, Pak. Modal di tengah masa semua. 30 menit. Dicintai. Kok enggak datang mangga kemari? 10 menit. Aya di buri tah. Tadi lah tahu kan mau besar terus. Terus ke mau kemudinya. Kemudi karenanya. Oh ya ya terus bayar terus ya. Awas ya, kalau salah bungkus ya. Aku kemarin mah pula ih kaji mah aku harusnya mati lu Pak Guru. Kalau dibuka kue kalah mati hulu dulu bisa kalah kaya doang ya kurang dulu tadiatnya apa sih yang suka jadi apa yang dibuka kalah paham laju iya guys perkara yang itu yang bagus tau si kiai akhirnya ho akhirnya maksudnya ada kadinya jis bertingkai guys sudah roh ayat itu perkara bagus di Allah dipasirin ke orang di dunia yang bagus innal hasanata fid dunya hiya as-sihah. Ayeuh. Perkara anu bagus dibisikeun ku Allah ka apa dalam dunya hiji di antarna sehat. Ieu sehat nikmat geur. Lamun kula teuing Abah Haji, mau bisa dongkap ka dieu? Abah Haji lamun geuning bisa dongkap teh ka dieu? Oh. Kula antara dia kula dibade di macakeun. Kabeh jamaah dibere sehat. Sehat rohani, sehat jas. Ada jelema awak ngajaga, jelema ngajak, bukan nunggu baca jeung mah nama. Eta cager rohani, jasmani, pecaya. Geus ieu nikmat cager jamaah, nikmat gede. Coba kalau awak cager mah teu bilang dahar jeung sakrai uyah, diburu ku daging atuh perlu. Nah, salah kula ngomong gitu teh. Jajar sendiri untuk nyatu jeung paria adu pai. Paria, nya mana paria?
Coba orang kan jadi hundur, tak bagi foto keliru mau tahu. Bah, udah punya rendah rasakan, udah nanya diri saya dan diri hundur, nak mak mak asam lambung. Ayo, udah kena wadah. Ngambil, ambil itu, ya karena itu karena kalau kerja itu dia, jadi saya belum terima. Tapi lama di belak malu amat cengeng. Sehat. Ya Allah, dah dikacar panjang di sisi dalam aja berok asin. Beli narok rauh pokok kami kawah goreng. Terus cagel enak. Mantap cek rasul. Ibadah dan Gusti Allah. Si hataka koblas akobika. Mengpengen cara lagi. Dan ibadah mah memang datang ger. Boro-boro ngaji eta kering. Nyatu ge sanggup. Sanggup. Mam sanggup, ngidum ge sanggup. Lamun ger kering. Geus ibadah. Mangkal kerja ger memang datang ger. Nah. Ai kerja ge dapat urang. Ya Allah. Neng ngaji saja. Nohon Gusti abdi dibere cangkeng. Ya Allah, bisa sholat dan nyeri cangkeng kerjaan. Coba orang terdiri. Awak ini sendiri. Nah ini ada mobil starter kurang. Sekarang penambah, apa maksud awak? Ayo mana musuh? Saya panas sedis, aku cayangun, ya merodok, ayo saya panas. Terus pak, ayo kalau terutak ibrah, terus ayo nyeb salah. Ayo malah sana itu sekarang itu, terus jauh ke uri, bisa dekat, wali bebe, terus kemenang akan tayi-tayi acar. Makan mulia arasi, makan cabai lalada, makan gula arami, sangat baik jadi pahit. Tahu, kayak jadi tidak sahur, tidak pahit lagi. Muntah jadi amis, muntah jadi rumung sih, lalu jadi nggak. Hasil buku kebetulan. Nah, disini ya, dan ibadah, aku tahu kerja-kerja, kita ya punah. On. Cek pemuda kaji. Kami nak boleh mengolong dari ibadah. Kita tidak akan beribadah, nak sholat tak disuruh bocah. Justru kudu kerong orang. Coba ke sholat, kalau gimana? Baca Quran, justru ada juga. Jadi itu nak, mak ada lagi, karena dia kudu Quran, ngah keblek. Ayo bawa, dari luar. Ya kudu Quran, ngah di kafe. Jika rojak tanah apa rojak makanan itu. Ya, ya. Benar-benar. Ya. Untuk warna. Sudah seperti si berbeda-beda asal. Diganti kursupak untuk palsu. Maka ada gebrok. Nyanglah di kafe. Untuk air belum gitu. Atau kata lo tidak gebrok apa-apa. Nah, tak nonton dan orang. Nenek datang, kol. Nonton dan sehat, nenek datang, ger. Kalian. Kisah sehat, ini maksudnya. Mata gunakan kesehatan orang di pakai ibadah. Tak usah. Tidak salah kok, nonton dan bukan duit. Memeh, nis. Memeh, nis. Ima kajian, setahun lunas semula hutang. Ima kajian, mobil kembali, motor ke setoran. Kunaon kurunan mundan 300 ribu setahun ke lunas. Siapa mikir pakai polok? Ayo, aku pikir, kode. Mohon ayah urang melakukan jin rasul. Mohon ayah alam dunia melakukan jin rasul. Ima kajian, mobil, motor kurang kebayaran. HP anak 2 juta, hayak HP. Dibanding ke cash, mari ke penimbang. Apa yang HP Cina? Kita ikan di Islam, don. Cina kene HP. Ayo mulu dan 300 ribu, dan lunas. Ayo kata ke hati.
kamu cinta ke Nabi, kenapa terlalu nak tak tahu orang berserai bisa tak tahu terdahar. Ayo. Bagus ya. Balik tidak dalam muka. Ula korone pusat juta, kurik ngejari. Itu di serong pulau juga. Tahun 2017, tahun 2015 di onak, kutukan meca. Anu ayah diserang di pasar laut. Ya Allah, onak kiai pak 500 kiai. Masyarakat nyampe ke 3.000. Apa yang mana berkat? Ya terberkata ya Allah, Rabbana Karim. Ayah resuker, ayah pemurga, ayah kasus, spring bed. Berkat nak? Tuh di pasar laut, di pas angin. Ya terberkat nak? Ya Allah, bumbu bakar nak iya itu tetek mengek sampai kurik jadi begitu pula di onak, oh pula di samus becak di dalam tanah pula naik becak turun waktu masya Allah pula jadi mereka tincak sebuah bukan becak di dalam tanah yang kesalahan pak. Pula ketiga pula dari rumah sama kiai itu nangis ngeri supaya nangis tapi di sumpah mereka kalau merdeka aku rasa itu ya Allah kata kulit ke hati sedih nak ya cekulah ribu jebah kuen santan merayakan maulid pakai tergih bangkit selamat demikian semeriah demikian ribu je caranya. Ini waktu kita lihat, kalau orang rakyatkan kampung pun hayang selamat longsor, hayang selamat banjir tak perlu makanan apa, puluh dan menuh deh di situ percaya saja jangan lagi osok puluh dan berat duit rumah nah iya iya pertanyaan mana cek Imam Ibnu Hajar Asqalani cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lagu jelma nyumbang dan mau widar sadir ham sebenarnya sadir ham itu 4 gram emas warik emas 800 ribu berarti 3.200.000 maka hidup berapa kali selamat ke Allah saya tahu dia ahli kampung gak bakal selamat mau banjir, mau longsor mau datang ke palingan, mau ke huruan. Bisa terpercaya orang dia ke jajar ayakan dulu dan syarat jubarna obat dirtina obat dirham satu dirham berarti 4 gram emas 4 gram perak kali kualitas 800 kali 3.200.000 asal syarat jubarna saat itu hidup tak akan aman saat tahun ini imam wali kunci motor dendam di luar bisa bohong kau orang wali macam nak kiai lah mesin untuk lagi nasib tak marah. Mana kita sih mereka? Mereka gantian. Eh, jangan terkuat. Mati dia nasib tak. Jangan bisa nantang nasib tu. Tulang mang satu atau? Lawan tak dia nasib. Hebat si mande, si kau, si kondewa. Beak ada kunci lahan. Saya jatuh bang silat hebat. Ini kamar mandi lampu. Atau Allah mampu berangkat. Sekarang tak pernah apa? Ayo lampu. Mas apa guru pencah silat? Dekat takis kau ingin lalu itu macet. Asyik. Apa itu lulusan Cigonewa? Jalan matukan muludan. Asal nyumbang obat dirham, satirham. Bakal dijembatkan di sini aku Allah setahun. Mual ku beri, pakai nage, pak. Warang, wawuhan kakusti Allah. Beri, wawuhan kakusti Allah. Kabeh, asal di cinta cahaya kakusti Rasul. Ketika orang, panen no ilma, ayak di muludan. Ya Rab, kakusti Allah. Beri, ulang adangmu, dia pada sarni. Sebab sarni, dan muludan, dengan kumpulan Rasul Ayah Muhammad. Banjir. Beri, warang, muadai, kena berpok, pakai jelmak, kumpulan muludan. Ayo kerajaan di si bohong kiai. Orang nasib ni. Bila aku etawali ngomong nak bohong, asal salah tu banget itu juga tidak tahu. 200. Jadi 200. Tambah masa juta, obat juta. Obat juta pun kurang baik. Nasib dari kaya. Oh iya.
Kula diundang ke sumur. Lek. Wari anu seberpak dan sumur Cibali. Au kamari kula diundang ke sumur, nu hadir nyampe 10.000 orang. Pertama kula dapat. Hanya kula ayah 1.000 orang, 1.500 orang. Begitu kula sampai ke dia keterangan, urang sumur berlomba-lomba. Masya Allah kiai. Ketika ada yang keterangan, iya bukan yang diomongkan. Kan siap cuma berbunda. Kita tidak dapatkan kamu tidak. Dong menang rekuisi. Kita dong harap kurang dia lebih semangat. Amin. Dong menang rekuisi. Bakal jempat rezeki masa tahun ini. Dia cek Imam Ibnu Hajar. Bahkan cek saya tahu itu mana. Ikuti Imam Ibnu Jadri, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Asqalani, jalan di sudut Syekh Nawawi Tanara. Udah mengganteng. Kunang Jakarta kuat kere, Indonesia kuat kere, ayam bulu dan. Kenapa setiap bulu dan dibaca Rasulullah hadir? Mantak lah di malam Jumat, ayat yang dijopri, marhaba masyarakat, dan lagi seru buat bulu dan. Sebab ketika dibaca pada janji, ulangnya dulu dan Rasulullah hadir. Sangat yang sapoe ayat-ayat dari sejuta acara salam dunia. Sejuta tempat, Rasulullah hadir. Kok bisa hadir? Tinggal di pangan poe. Nyawat kalah dunia, sadunia kabeh kacangan. Atau ngomongan di Rasul, dan pangan poe nage, asal-muasal, tina cahaya kanji Rasul. Atau ngomongan di Rasul. Udah paham kadinya. Bila berpikir, siapa kita, siapa anda, sama orangnya. Sebab cek Rasulullah, innal jannata kerimat alal ambiyah ikuli, surga diharamkan untuk Allah, tiga nabi-nabi saja, hatta adhulaha, sehingga ayat dan dua rasul cek Rasulullah. Wa kerimat alal umani, cek Rasulullah, surga diharamkan untuk umat-umat kembali, hatta adhulaha umati, sehingga umat ayat dua anu bakal nasupan pada surga. Hayat kurang di aku umat Rasul. Gedekan meludan. Hayat di sahabatan Rasul. Insya Allah tahun harap sing seperti sing rame, sing meriah, sing amin. 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 Figur di asana. Jai juri. Terus. Terus ya. 2 menit. Nah itu namanya kiai ya di dunia juga ada perkara terbagus. Ya langsung rela. Innal hasanah tapi dunia dia kalau walau soleh. Boga anak anu soleh. Ayah itu boga anak anu soleh. Ayah. Boga anak masih soleh. Mun ayah boga anak anu soleh. Hiji indung bapana ku cinta ke orang soleh. Ke ahli-ahli Allah. Ke ahli-ahli ilmu. Dua, munculah kain bogan soleh, parang dari pikir ke anak pun halal. Lamun parang dan sembarang asal asup baik, ganti. Maka ketika anak saja ada pengap, deh, udah wakil lagi anak. Parang tidak sukan halal parang. Sebab man akal haram, kau sakal ibu. Sadar mengalami pembarang haram, maka bakal tuya satena air mata kau ibu, tegisna hatena modal, wajah salo alal kabair, ketika hati yang baik, dia akan berani melakukan dosa besar. Ayo, parah. Sudah tani urang halal. Amin. Amin. Majek urang halal. Amin. Semoga perkasaan urang Sri Mulia dikasih halal untuk Allah. Amin. Amin gitu. Amin. Hayang bukan soleh marah. Dan terakhir, mun hayang bukan soleh, tentu dipersetakan orang soleh. Isu-isu SD atau sekolah madrasah itu penting kita belajar maca Quran, kita belajar ilmu agama, kita belajar akhlak, gampang menjauh dari kegagalan. Kurang kadang-kadang dia hari hayang boga anak anu soleh, tapi pendidikan agama anak kurang ditampilkan dengan maaf. Lain ditahan jelemah, ditah pasar terkait. Nu penting punya pendidikan agama. Bisa bab wudu, bisa bab sholat, nyawa haram, nyawa halal. Sifat 20. Ari geus
boga ilmu agama mah jadi jama soleh mah. Jadi lurah, lurahna soleh, meunaheun. Jadi patani, patanina soleh, atuh meunaheun. Jadi patani soleh. Jadi pedagang, pedagangna soleh, bae di meunaheun eta teu bisa rekeun. Kitu, lain kita jadi kiai masantren. Mantak jamanan teu kuruk masantren, mun masantren ulah ngabiatan jadi nanaon. Tapi ingat ketika balik ka imah ulah sieun teu jadi nanaon. Artinya hartosnya aita mah geus boga ilmu. Bawa ke lurah. Apa? Dasarna geus jadi kiai ka bagi sebut terkat. Lamun sa RT eueun mah santren saurang ngaran satu salat, teh satu jadi imam. Nah sampean dia lupa. Ya cirina jelema ki bae, dia mah lupa bae ka kuburan di batu kasih. Nah sebabna rumah sa tebung bab telat. Itulah lemahna di urang. Salli ala hadal mayyiti arba'a takbirat fi fardhu kifayah. Makmuman la ilaha illallah akbar. Ulah pake ruku salat mayit mah. Di masalah mayit pake ruku. Tanya pake ruku. Ya mito aing ngapain nanti. Atau bener mito aing ngapain. Tuh mana pake ruku. Tokat takbir kah ini maca Fatihah. Takbir kedua maca selawat Ibrahimnya. Takbir ketiga pun mayit telaki Allahumma abdillahu. Mayit lama mayit awai Allahumma abdillah. Ima jelema takbir katilu di katana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sahubah tatangan itu saya bisa kesalah main kemarin ada ini takbir katilu maka ya apa ini sih orang beres dia baik saya gak penasaran ke mamang benar karena ada ini pula macam mamang takbir katilu kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul ya Allahumma abdillahu mama-mama jalan lu anak itu di pantak amat di lembut-lembutnya jauh kalau mengatakan dia mahir ke gerina mencret kebelah beli itu mahir susah kali nanti ya susah kali nanti ya ngaji ke dupanya bisa minggu pekati dengan anak leres ya leres dengan imam tarawih dati pak. Berserah orang-orang kafir karena masih gagah. Tapi lo lesiak. Tapi imamnya belum mengerak ke serap. Serap ya karena musholah lewat berjamaah rame. Imamnya ayah. Itu karena serap. Ali urang ke sebagai almarhum sana jadi pada nggak jadi imam. Alus, imam nak urus. Kalau bisa. Itu serap. Ya ini kenapa? Ayah tadi bisa. Ayo kaji sakmin baik, kaji sakmin baik guys, madarat di dulu perhawalan, tidak kertas 200, wah, itu dulu dia roka, ulah kamu sangat pinter, wa ila arwahi ahli sohibi hadil haja, anu tersebut ulah arah al-fatihah, ya terus. Jadi bidah menahan solehan kita. Tutuluk aja dalam bidah. Jadi polisi soleh polisina. Jadi abri soleh jadi abrina. Jadi kapolsek soleh kapolsek nah menahan. Terus kata identik soleh dah lain kau sedekat kiai. Soleh ulama dan soleh kita siang yang hehehlah. Tidak identik soleh karena kiai dengan kita pelabri. Kadang-kadang kesoleh habis simpel ku Allah ku jalan biasa. Ayo kesilah mengerak ke wabin akhirat yang sana mual sampai 4 jam lebih kene terus dia tanya kene tidak ada baik sakit baik muka buka akurat sisa oleh udah kepo sing di beri topik kita ya jadi jalan manusia artinya apa sudah belajar buka-buka sing di sana oleh kesedayana jempa rizkina sehat jempa adalah panjat kekurangan.
barokah diberkah dari kasana sampai baik orang diri moga-moga sekampung di dia si diberkah dari kudus Allah diberkah dari kawasan hidayah menang kawasan hidayah dari Allah pada jatuh umur dan parisi anak nasib sama yang bersolehah sakit itu nunggu api hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.